Dalam Semarang. Ketemu lagi nih di Kulineran, Kulik Jajanan Semarang. Wah, ada yang baru nih di Semarang, Lur. Banyak tenan jajanan di sini. Mulai dari cemilan ringan sampai berat. Harganya juga terjangkau banget loh. Penasaran kita lagi ada di mana? Yuk, ikutin terus Kulineran, tentunya bareng Guru Gurih featuring Bayu Degan. Nah, Lur. Kita teh sampai di teras Kalipancur. Jare nek desa nek lembah wisata Kalipancur. Tahu dulu. Oh, ternyata masih ada. Tapi kan malam tutup. Oh iya. Kalau lembah berarti siang, siang. Kalau malam namanya teras Kalipancur. Tapi ngomong-ngomong itu adanya cuma Jumat Sabtu Minggu. Iya, betul. Cuma adanya cuma Jumat Sabtu Minggu dan kalau mau nongkrong, mau hewan di sini juga bisa. Karena ada live musiknya. Live musik. Iya, dan bisa karaokean. Bisa. Bisa. Oke. Dan setiap harinya itu berbeda-beda. Heeh. Setiap harinya berbeda-beda. Dari Jumat beda. Hari Jumat misalnya solo urgen. Dari Rabu, hari Sabtu akustikan. Minggu keroncong. Masnya pengurus itu khusus bapak-bapak. Masnya pengurus ini. Ya besok mau daftar. Cuman bos. Lur. Ya. Penasaran kan kita mau review apa? Ya. Yuk kita lihat. Teras Kalipancur. Ini dia Lur. Salah satu tempat yang asyik buat nongkrong dan enak juga buat perut kita. Tempatnya nyaman banget loh. Dan kita juga disuguhkan dengan live musik yang bikin tambah betah deh. Apalagi pilihan makanannya nih, bikin pengen jajan mulu. Wah, ternyata yakeh deh. Banyak banget. Banyak juga ada makanan berat. Sego. Yang makanan ringan juga ada. Apa ya? Minuman juga ada. Roti. Ojo mangan bak pau. Pipimu sing ini. Iya. Ben cilik. Ben cilik ngono lho. Oke. Mana ya? Tambah gendut. Tambah gendut ke pantai bak pau. Kok ngene iki? Lah nek wong suspek kan kota-kota otakmu bak pau. Lah roti sobek bak pau. Roti bak pau aku ning kene. Bakso. Wah, akeh banget jebulannya. Ternyata Lur. Oke Lur. Nggak rugi Lur kalau kesini Lur. Tetap saksikan Kulineran. Kita mau pesen apa ya? Oke. Stay tune. Wah, nggak bisa kalau cuma nyobain satu makanan aja Lur. Kita harus borong semua nih. Ada nasi goreng yang porsinya banyak banget. Ada juga miago yang menggoda. Mulai dari bakso bakar sampai bakso kuah, semuanya ada Lur. Dan ada yang unik juga nih, martabak jamur dan sate jamur. Mau yang manis-manis? Tenang. Ada roti bakar yang udah terkenal enak banget loh. Tersedia juga semua varian minuman. Dijamin bikin dahaga kalian lewat deh. Dan masih banyak tenan-tenan lain yang harus kalian cobain, Lur. Bayarannya langsung satu pintu di kasir ya. Wah, semua makanan kita udah jadi nih Lur. Mari kita coba. Nah, datang semua. Kok kan kayak pesanmu toh, Bay? Lah piye, ketok enak-enak makanan tak pesan siji-siji. Allah Akbar. Rene iki yo. Enak sih. Ya, enak. Wis penting. Ajar, ajar makan. Aduhlah. Tak ringan-ringan dulu. Ya. Ini ada apa ini? Saya karena sudah
terlanjur lapar lur. Nih saya seblak lur. Ini seblak krepes. Krepes dari mahkota krepes. Ini aku pesen yang keju. Keju. Lur. Enak. Pelit. Nyam 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 nyam. Cukup sekali. Kita coba lur. Itu apa Pak? Seblak ya? Dari teras seblak Gangsal. Gangsal 5 6 7 8. Rasanya gurih. Enak pokoknya lah. Ada udangnya, ada sosisnya, macam-macam. Oke, ada nasi goreng. Nasi goreng babat iso dari Nasgor Surya. Nah, babat iso ini ada telurnya ini. Nasi gorengnya enak. Gurih karena ada bawang goreng. Bawang goreng ini jadi lebih sedap. Enak ya? Oh, mantap. Ini kalau saya takoyaki, takogiku. Oh, nah, yang dulu kayak tinggalian. Ya, yang di sini tuh cabangnya yang dari Jutera sekali Panjor ya. Ya, okay. Yang dari ngalian ini isinya krep. Saya pesen yang krep tadi. Wah. Masih sama atau udah beda rasanya? Rasanya tetap sama. Enak. Tetap enak. Tetap enak. Berarti cabang sama pusat tuh sama, sama rasanya. Oh, oke. Okay. Nah ini bay makanan khas Semarang nanti ya modal klewo ya klewo. Oke nasi klewo klewo nggak tahu belum lur, nasi klewo itu makanan khas Semarang yang hampir punah. Nah untuk yang belum tahu ini nasi klewo ada ada koyornya ini. Nah ada koyornya nih. Kita coba ya. Ini ya. Biasanya pakai kuping. Biasanya pakainya apa namanya kerupuk. Ini pakainya apa? Enggak. Apa? Kalau nasi klewo memang pakainya emping. Ciri khasnya gitu. Selain ada nasi klewo tuh ada di dapur Mae ada kebab. Itu kebabnya namanya dapur Pae. Berarti dapur Pae, dapur Mae. Iya, betul. Ini loh. Sekarang saya mau coba miyaku. Ini lanjut juga pesan satu tempat. Oh iya sama. Selain miyaku ada dimsumnya juga lho. Siangnya ada cekernya lur. Ada cekernya. Miyakunya gimana rasanya? Miyakunya enak. Enak. Dan untuk level kepedesan kita bisa request. Oke. Miyaku dan dimsum Bokgen. 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 Ya. Ini ya. Enak mesti ya. Dimsum enak pol. Empuk. Empuk. Walah jung gua. Milur. Varian dimsumnya banyak, tinggal milih sesuai selera. Lur, nih. Saya pesan cemilan bakpao. Bakpao. Ya, yang biar melu untuk. Dari mana itu? Dari bakpao. Selain bakpao ada pukis candu. Wah. Berarti rasanya bikin candu ya? Mantap. Kadang bakpao isi kacang. Kacang hijau. Nah, coba lur. Jos ya. Lembut. Gak enak dan isiannya juga rasanya lembut banget. Pukisnya? Yang belum saya buka. Oh, belum. Dan masih ngumpet ya? Masih malu-malu ya? Ada dua varian. Rasa pandai. Oke. Yang sebenarnya rasa keju.
bentuknya kayak gitu. Sama ya bentuknya ya? Bentuknya sama, warnanya aja yang beda. Yang satu padan, yang satu keju. Oke. Okay. Kita coba salah satu ya, Lur. Oke. Okay. Dan karena saya suka padan, saya coba yang padan. Oke, okay, sambil Mas Bayu mau mereview pukis, saya ada tahu gedrot. Manis. Manis. Pandannya kerasa banget. Oke. Okay. Wah, momen enggak rugi lur ke sini tenan. Nih. Tahu gedrot. Tahu gedrot. Nah. Tahu gedrot dari dua Amutri. Kita coba. Mantep. Pedesnya? Sesuai selera. Sesuai selera juga. Bumbunya kerasa. Karena tahunya udah gurih, jadi ini kuahnya sedikit manis, jadi imbang rasanya. Oh, berarti manis dapat, gurih juga dapat ya? Iya. Yeah. Yeah, yeah. Selain itu, dua putri juga ada tahu telur blora dari dua Aputri di teras Kali Pancur. Wah. Ini pakainya sambal kacang ya, Boy ya? Kelihatan banget ya sambal kacangnya. Oh iya betul. Nah, sambal kacang ditaburi dengan rebang goreng. Rebang goreng sama seled. Sama ada taugenya. Ada taugenya juga. Oke. Okay. Ya ada taugenya juga. Kita coba ya. Rasa enak sekali. Enak. Perpaduan telur sama tahunya. Jos kados. Jos kados. Apalagi kalau kurang kenyang masih bisa tambahin lontong. Ada lontongnya. Ada lontongnya juga. Iya. Wah, cocok memang. Iya. Oke, saat ini kita mau makan olahan jamur. Sangat itu ya mau di oseng, goreng, dari crispy gitu ya. Lagi kita olahan digawe martabak karo sate dari lezat jamur. Lezat jamur. Heeh. Nah, ini martabaknya, itu satenya. Oh iya. Nih, nah lihat nih. Ini saya coba dulu untuk martabak jamurnya ya. Mantap, mantap. Jamurnya kerasa. Kita rasa dari martabaknya tetap kerasa. Khas, ciri khas martabak ya. Iya. Sate ini yang satenya ya. Rasa jamurnya khas banget. Enak, ada bumbu kacangnya, bawang pas, lontong, buah lontong. Kalau bagi yang mau makan tapi tidak terlalu berat-berat, seporsinya worth it lumayan. Teh tali. Teh tali? Iya. Minum dulu, minum dulu. Oh, ini teh tali. Itu teh. Ada lemonnya ya? Ada lemon sama serainya. Oke. Minum dulu, minum dulu. Gimana? Alhamdulillah. Seger? Seger. Ngombe-ngombe. Ketahuan mau ngombe. Ya dimaafkan dulur. Oke dulur. Tetap saksikan kulineran. Kita mau habisin dulu ya. Oke? Dadah. Kenyang banget lur. Kalian yang mau kesini, buruan deh. Dijamin pasti heaven. Kalian bisa search aja di Google Maps Desa Wisata Lembah Kali Pancur. Oh iya, bukanya cuma malam Jumat, Sabtu, dan Minggu ya lur. Jangan sampai ketinggalan. Marek banget, banget. Ternyata banyak banget lur. Dan enak-enak. Enak-enak. Wah, enggak nyesel kalau pada main kesini. Nah, kalau mau kesini itu dari jam 1 minggu dari jam 5 sampai jam 9 malam. Di mana ini namanya? Teras Kali Pancur. Di lembah, di parkiran lembah wisata Kali Pancur. Nah, ini deket nih.
dekat warga. Kalian, 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 Manyaran, Manyaran dan Semarang Barat lah. Gunung Pati, Drojok lah. Tinggal tuh. Iso mampir ini lah, mampir ini. Worth it juga. Worth it. Ramah di kantong. Ya betul. Nah, yang penting. Nah, ya dulur. Oke dulur. Tetap saksikan kulineran minggu depan masih bersama saya Guru Gurih dan Bayu Tegar. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.